coba coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillaka ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu. Yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Dan last hari itu kita berkongsi tentang sikit sebanyak perkara yang bersabit dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kerana selepas solat subuh kita amat-amat digalakkan supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama solat-solat yang lain, kita dah berkongsi sikit sebanyak tentang wirid selepas solat. Khusus untuk sembahyang subuh kerana ada beberapa doa yang ataupun zikir yang berbezalah berbanding sembahyang-sembahyang lain. Kalau dalam sembahyang-sembahyang lain, wiridnya itu standard lah. Zuhur baik, asar baik, isyak baik, dan maghrib pun sama. Melainkan subuh ada sikit perbezaan ataupun tambahan. Di mana Nabi SAW ketika sembahyang subuh ada membaca beberapa wirid yang lain. Antaranya seumpama yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dalam Sunan Ibnu Majah. Katanya kana Nabi idza sallal subha qala Allahumma inni as'aluka ilman na'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Dia dah sebut pada kuliah yang lalu. Jadi wirid subuh tambah waktu. Wahai Tuhan, aku minta ilmu yang bermanfaat, aku minta rezeki yang luas, dan aku minta amal yang diterima. Ketika semai subuh juga kita digalakkan membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma sabah amarrah. Ini diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Abu Zar. Walaupun dari sudut riwayat dan sanadnya tu ada sikit sebanyak pertikaian, dan sekian majoriti ulama mentaikkan hadis itu, namun dia termasuk dalam zikir yang boleh kita amalkan. Kerana hak awal zikir ni sikit sebanyak kota hikmah hadis tidak menjadi masalah, as long as kita tidak mengatakan dia sunnah ataupun warislah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga digalakkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali selepas sembahyang subuh dan maghrib juga, termasuk Allahumma ajini minan nar, maghrib juga, subuh dan maghrib. Berdasar pada hadis antaranya al-Imam riwayat al-Imam Tabrani rahimahullah taala dan selainnya daripada Abu Zar, walaupun asal amalan itu ada dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, tapi dia tidak menyatakan selepas solat, dia pada waktu pagi saja. Adapun dalam riwayat yang lain dia ada sebut selepas solat, dan sekiranya ia adalah sanad yang sahih. Cuma dalam riwayat al-Imam Tirmizi dia ada tambahan yang lain, itulah qabla an yusni rijlai, sebelum dia meluruskan apa, sebelum dia membengkukkan kakinya, maksud sebelum dia bergerak. Cuma tambahan itu saya kira tidak sahih di sisi majoriti, jadi tidak menjadi masalah kita nak berpaling ke tak berpaling ke, tak apa. As long as kita baca 10 kali selepas sembahyang subuh dan juga isyak, maghrib. Jadi untuk subuh tu ada sikit sebanyak, maghrib juga adalah beberapa perbezaan. Adapun the rest sembahyang yang lain sama saja. Itulah standard wirid selepas solat yang kita baca insya-Allah taala. Kemudian selepas itu kita ada juga digalakkan membaca berzikir kepada Allah sampai naik matahari, merujuk kepada beberapa hadis antaranya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sunan Abi Dawud
Di mana katanya kana nabi idza salla subha tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu' asy-syamsu hasna. Katanya nabi selepas baginda solat subuh, nabi akan berada di masjid. Apa nabi buat? Nabi berzikir kepada Allah sehingga naik matahari. Ia adalah satu rutin Rasulullah SAW, walaupun tidaklah setiap hari. Pasal ada banyak juga riwayat nabi lepas malam subuh keluar kan, pasal bagi dia banyak kerja kan, betul tak? Mana mungkin selepas subuh nabi duduk kat masjid hari-hari sampai waktu naik matahari? Tak mungkin lah. Pasal baginda ni dia banyak kerja. Tapi adalah waktu-waktu yang dirutinkan oleh baginda. Sebab itu dia dimuktamadkan oleh para ulama, supaya kita adalah waktu untuk kita luang pada waktu subuh selepas itu berzikir kepada Allah sehingga naik matahari. Dan dalam hadis yang lain, antaranya hadis Abu Zar dan Abi Umamah dalam Sunan Abi Dawud, menyatakan bahawa siapa-siapa yang berzikir kepada Allah selepas subuh dengan syarat dia solat berjemaah lah. Masallah subha fi jama'atin summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu' asy-syams summa shalla ra'atayn. Kutibalahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Dan dalam Sunan At-Tirmizi ataupun Ibnu Majah ada perbezaan tamatain. Siapa-siapa sembahyang subuh secara berjemaah, kemudian dia berzikir kepada Allah di masjid itu, tak berganjaklah sehingga naik matahari. Dan setelah naik matahari, masuk waktu yang boleh dia solat, dia sembahyang sebanyak 2 rakaat, maka ditulis baginya seumpama haji dan umrah yang sempurna, kata Nabi SAW. Dan dia adalah hadis yang sahih, ya. Nampak? Jadi betapa besarnya pahala jika kita dapatlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu. Nampak? Nak sembahyang apa ustaz? Ataupun soalan yang pertama yang akan kita tanya, nak berzikir apa ustaz? Walaupun tidak ada perincian yang khusus dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi baca? Dalam konteks bila baginda duduk di masjid itu, apa baginda baca? Tidak ada dalam hadis yang diriwayatkan. Habis itu kita nak baca apa? Kita bacalah zikir-zikir pagi dan petang yang disusun oleh para ulama. Kerana ada banyak bacaan yang dibaca di waktu pagi. Termasuklah tu, kan? Yang sebagainya telah saya ajar pada kuliah yang lalu. Bacalah mana-mana zikir yang kita tahu, terutama zikir pagi dan petang. Oh, saya tak tahu langsung zikir pagi dan petang ni, tak tahu ustaz nak baca apa. Maka bertasbihlah kepada Allah. Subhanallah. Gerak. Nah, kalau kita baca 100 kali dah termasuk dalam zikir pagi dan petang. Bukan susah. Zikir ni tak ada susah, tuan. Kalau dia berasaskan kepada syarak, memang tak ada susah. Hatta ada seorang sahabat Nabi SAW, diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, nama dia tak ada nama dalam riwayat itu, tapi mungkin dalam riwayat lain ada nama. Tapi riwayat itu datang pada Abi Saleh dalam Sunan Abi Dawud. Nabi tanya dia. Nabi tanya, "Ya fulan, kaifa taqulu fi solat?" Wahai sahabatku, apa doa yang kamu baca semasa kamu solat? Yakni ketika sebelum nak salam tu, apa yang kamu baca? Nabi tanya. Dia kata, "Aqulu Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar." Pasal sebelum salam adalah waktu doa. Betul tak? Sebelum kita salam tu kan, fil alami innaka hamidum majid. Apa tu tuan baca? Hak nombor satu baca doa minta perlindungan daripada empat perkara. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Seumpama yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim pada Abi Hurairah dan sebagai sahabat yang lain. Baca itulah. Ataupun boleh baca lafaz Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa min al mahsa wa a'udzu bika min al mahsa wal maghram. Aku berlindung daripada dosa-dosa dan hutang. Ya Rasulullah, ma aksar ma tasta'izu minal maghram. Wahai Nabi, kenapa kamu minta berlindung daripada hutang? Nabi kata, innar rajul idza gharima haddasa fa kazaba wa wa'ada fa akhlafa. Nabi kata, aku minta berlindung daripada hutang pasal bila seseorang itu berhutang, kebiasaannya bila bercakap dia akan dusta.
Ha, bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Betul tak? Ha, kan? Ha. Bukan tak boleh hutang. Kata dalam fiqhul muamalah ada satu bab, babul qard dan babul ariyah. Ada dua bab lah dalam fiqhul muamalah, bab pinjam meminjam ni. Ha, kalau pinjam duit, dia duduk di bawah babul qard. Ha, bab pinjam duit, dinar dan dirham. Kalau pinjam barang, dia duduk di babul ariyah, bab pinjam barang. Ha, dia lain-lain tu. Ha, nampak? Ha? Ha. Ada buat kuliah fiqhul muamalah sini? Tak ada. Ada saya. Ha? Tak ada. Oh, kena cari seorang ustaz lah yang mengajar fiqhul muamalah. Seronok ajar fiqhul muamalah yang tuan-tuan. Ha. Belajar buat apa fiqhul muamalah pasal banking? Tak ada. Bukan pasal banking-banking. Banking tu hanya satu part kecil je daripada muamalah dalam konteks moden dan semasa. Ha, ada fiqhul muamalah ialah satu fiqh pensyariatan Allah Subhanahu Wa Taala dan nabinya dalam konteks kemasyarakatan. Khusus dan hak ehwal, harta dan kewangan. Ada 11 atau 12 bab besar keseluruhan. Seronok belajar tu. Ha. 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 Belajar bab jual beli, belajar bab pinjam meminjam, belajar bab gadai menggadai. Ha. Belajar bab melabu melabu. Hari ni kan orang banyak melabu. Akhir-akhir duit lebu. Melabu tapi lebu. Ha. Banyak scam-scam kat Facebook, kaya dekat internet tu scam pelaburan lah tu. Ha. Ha. Tak? Bagi 1% per day. Ha, 2% per day, tengok jumlah yang kita laburkan. Ha. Masuk-masuk-masuk lepas 2 bulan gelap website. Habis duit 10,000 lebur. Siapa suruh masuk? Kan? Ha. Semua skim-skim pelaburan yang ada di platform-platform internet, saya boleh kata semua tidak menepati syarak. Semua tak patut syarak. Ha. 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 Pasal apa? Pasal awal-awal lagi dah tak cukup syarak dah. Boroh dah panggil. Kan? Ha. Pasal di apa nama? Maklumat tak cukup lah pasal syarikat. Ha, yang kita tahu kita melabur pasal kita dah tertarik dengan dia punya pulangan. Ha, tu nombor satu. Yang kedua, pulangan tu sendiri sah-sah tak islami. Mana ada satu pelaburan yang dijamin pulangan secara tetap. Hari-hari pula tu konfo riba. Ha, memang patut lebur lah pasal kita melabur tak kena gaya. Betul tak? Saya pun kena juga. Itu yang saya berani cakap tu. Ha, pasal learning lah jadi ustaz. Dulu baru nak start. Ha. Ha, masuk forex lah, pelaburan emas lah. Internet punya platform lah. Tapi bukan kita uruskan. Sahabat kita uruskan. Ha, pasal member kita tu dah melabur untung lah. Dah beli motor besar dah. Teringin juga tengok. Eh, motor besar sedap juga ni. Kalau aku pergi kuliah naik motor besar ni. Masuklah alih ni, di kita berlebur, dia berlebur. Tapi dia kira okey lah, sempat kan beli motor besar. Ha. Ha. Dululah, dulu. Ha. 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 Kat mana tadi? Ha. Kata dia, ya Rasulullah, wahai si fulan, apa yang kau baca masa semayang? Ha, tadi kan ha, baca doa sebelum salam tu lah. Bahkan sepakat para ulama sebelum salam adalah waktu doa. Ha? Ayu, ya Rasulullah, ayu doa afdal. Wahai Nabi, manakah doa yang paling afdal dalam sunnah Abi Daud daripada Sauban? Nabi jawab apa nama? Duburus salawat jawful lailil akhir wa duburus salawatil maktubat. Ha, doa di tengah malam pasal waktu tu munajat khusus kita dengan Allah. Ha. Ha. Dan juga di hujung setiap solat fardu. Ha. Maksudnya sebelum salam itu. Ha. Ha. Jadi sebelum assalamualaikum baca doa. Hatta Nabi sebut dalam hadis Muslim daripada Ibni Mas'ud ataupun daripada Anas bin Malik. Ha. Semakhtara minad du'a ma'ajabahu ilaihi fayad'u bihi Allah azza wa jalla. Pilihlah mana-mana doa yang kamu tajuk suka dengannya dan bacalah pada waktu itu. Ha.
Dan hadis ni yang digunakan oleh segelintir ulama yang kata masa tu doa boleh pakai bahasa kita tu. Nabi kata pilihlah mana-mana doa yang kamu suka, bacalah. Tapi majoriti kata tak bolehlah. Before salam tu masih dalam solat. Dan berkata-kata dengan bahasa selain Arab dalam solat adalah membatalkan sembahyang. Majoriti lah. Tapi kita tak nafi juga sebagai fatwa segelintir ulama mengharuskan. Jika kita tidak tahu bahasa Arab dan ada doa Melayu yang kita tajuk berasasnya kepada hadis berkenaan. Tapi itu dalam konteks fiqh lah, ya, dalam konteks rekod. Kita nak tahu perincian-perincian tertentu, kita tahu melalui pengajian khusus dalam bidang fiqh lah. Baik. Jadi kita boleh baca mana-mana lafaz. Tapi kita tahu waktu itu, waktu yang digalak untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat pun tahu. That's why Nabi tanya dia, apa yang kamu baca? Dia kata, aku minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah ma'uzubika minan nar. Wahai Tuhan, aku berlindung daripada, aku minta syurga dan aku berlindung daripada neraka. Dia kata macam tu. Kemudian dia kata di hujungnya, dia kata, la astati an udan din dan danataka wadan danata mu'az. Aku tak mampu nak baca seumpama yang kamu baca dan seumpama yang Mu'az baca. Jadi dia rasa rendah dirilah sebab bila Nabi tanya apa yang kamu baca, aku tak reti nak baca macam kamu baca Rasulullah. Macam Mu'az baca pun aku tak tahu. Aku baca satu lah, dia kata. Nabi kata apa? Haulahu nudaddim. Aku juga membaca benda yang sama. Dia ingat dia baca tu tak sama dengan Nabi baca. Kan? Dia ingat Nabi baca tu payah, susah. Nabi kata aku pun ada juga baca hak ni. Kan? Hak simple macam ni. Aku minta syurga, berlindung neraka. Mana ada doa yang lebih simple berbanding doa itu? Dia ingat Nabi tak baca lah. Tu simple sangat. Nabi kata aku baca hak tu. Kan? Dan seluruh zikir syarak memang berdiri di atas prinsip mudah dan tidak suka untuk dibaca, diamalkan. Jadi kita bacalah zikir pagi petang yang mana kita tahu. Mungkin kita bertasbih kepada Allah, mungkin kita bertakbir kepada Allah, mungkin kita bertahmid kepada Allah. Mungkin juga kita baca Quran. As long as kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Kerana walaupun ada banyak ayat Quran yang dan juga hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kepada kita berzikir dengan zikir-zikir tertentu lafaznya. Tapi ada banyak juga ayat Quran yang menyuruh kita berzikir secara am tanpa ditentukan lafaznya. Boleh berzikir apa saja. Asalnya dia zikir syarak. Kerana zikir adalah ibadah dan ibadah sumbernya adalah wahyu. Merubah zikir dalam setengah-setengah keadaan umpama kita merubah wahyu dan setengah-setengah ulama yang tegas antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsirnya tak kala dengan tafsirkan surah Al-Baqarah. Ayat 75 itu, 75 ke 79, tentang perihal orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada mereka, wadkhulul baba sujadan wa qulu hattatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Bila kamu masuklah ke Masjidil Haram, masuklah ke Baitul Maqdis, kemudian berkata hittah, nescaya kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu. Tiba-tiba dia masuk Baitul Maqdis, dia tak kata hittah tapi dia kata hintah. Ditambah satu nun. Kan? Pasal orang Yahudi ni memang suka memandai-mandai. Dia ingat dia pandai. Betul. Memang banyak orang pandai pun. That's why dia boleh ubah kitab mereka. Hak ubah tu hak cerdik pandai tu, bukan hak bodoh-bodoh. Kan? Jadi berzikirlah. Kita boleh baca Quran. Dan tak dinafikan membaca Quran pada waktu pagi juga amat-amat digalakkan. Hatta Nabi SAW menggalakkan para sahabat, bila malam kamu tak baca Quran, bacalah pada waktu pagi. Baik. Jadi kita boleh baca mana-mana zikir yang kita tahu. Kita boleh bertasbih, bertahmid, kita boleh baca Quran, kita boleh berselawat kepada Nabi SAW. Sampailah bila naik matahari, kita semain dua rakaat. Jadi bila tanya, nak baca apa ustaz? Boleh baca apa-apa zikir. Sebaik-baiknya zikir pagi dan petang kita baca. Kemudian kita isilah dengan zikir-zikir yang lain. Bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah.
Ha, kemudian kita isi lah dengan baca Quran setakat yang kita mampu. Ha. Kemudian kalau ada waktu lagi, kita berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena zikir dan doa sebenarnya dia adalah satu kelompok ibadah yang sama. Sebab itu bila ulama mengarang buku zikir, tak mungkin dia hanya masukkan zikir saja, mesti juga dia memasukkan doa-doa. Kerana zikir dan doa adalah ibadah yang 2 kali 5, 5 kali 2. Bahkan sebagai zikir adalah doa, sebagai doa adalah zikir sebenarnya. Nampak? Kalau kita baca lepas sembahyang tu semua zikir, tapi sebagai zikir itu adalah lafaznya doa. Sebab itu dia disebut sebagai zikir doa, zikru doa. Kan? Tuan-tuan masuk ke masjid umpamanya, dia tulis doa masuk masjid, boleh? Dia tulis zikir masuk masjid pun boleh. Pasal itu adalah zikir, tapi lafaznya doa. Lantas dia dipanggil sebagai zikir doa ataupun doa zikir. Mana-mana zikir dirutinkan yang lafaznya doa, dia adalah doa zikir atau zikir doa. Sebab doa ni pun ada dua. Satu doa zikir, yang ni doa yang kita rutinkan. Masuk masjid, keluar masjid, masuk tandas, keluar tandas. Itu dipanggil doa zikir. Satu lagi dipanggil doa munajat. Itulah doa kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya bila ulama membahaskan tentang doa, adab-adab doa dan seumpamanya, dia lebih merujuk kepada doa munajat, bukan doa zikir. Kadang-kadang doa zikir juga disebut sebagai doa ibadah. Bila nak doa, dia galakkan kita menghadap kiblat, dia galakkan kita mengangkat tangan, dia galakkan kita berwuduk dan macam-macam lagi adab-adab yang lain. Hatta al-Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i, dalam bukunya Ahkamul Adhiyah, menulis ada puluhan adab doa. Saya ingat tak kurang daripada 30, tapi kesemuanya sebagai besar merujuk kepada doa munajat. Doa munajat ni mana doa kita kepada Allah. Seumpama kita nak kena memulai dengan memuji Allah, memulai dengan selawat kepada Nabi, menghadap kiblat, itu semua adalah doa-doa munajat. Adapun doa-doa ibadah, itu semua tidak perlu. Hatta mengangkat tangan sekalipun, dia lebih kepada doa munajat, bukan doa ibadah. Tapi angkat tangan tidak salah dalam setengah-setengah keadaan. Adapun doa munajat, sepakat ulama memang digalakkan mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun doa ibadah, kita boleh angkat tangan, kita boleh tak angkat tangan. Karena tidak ada waris. Sebab tu doa ni dia ada tiga lah. Pertama, yang disuruh kita angkat tangan, itulah doa munajat. Yang kedua, yang dilarang kita angkat tangan, itulah doa-doa ketika sembahyang dan doa-doa pada waktu yang dilarang. Dan termasuk dalam kategori ini juga sebagai ulama yang larang doa masa khutbah Jumaat tu, kerana termasuk dalam kategori yang kedua ini, walaupun ada segelintir yang mengharuskan. Kemudian yang ketiga ialah boleh angkat tangan, boleh tak angkat tangan. Pasal tidak ada nas yang menyebut bila Nabi baca dan para sahabat baca mereka mengangkat tangannya, tapi dia termasuk dalam konteks am mengangkat tangan. Maka boleh kita angkat tangan, boleh kita tak angkat tangan. Yang sebagian besar yang kategori ketiga ini adalah doa-doa zikir. Masuk masjid, keluar masjid, nak makan, apa lagi, naik kenderaan, tak angkat tangan pun tak apa, tidak makruh. Angkat tangan harus. Kerana riwayat-riwayat doa ibadah ni atau doa zikir ni, dia tak ada riwayat angkat tangan. Tapi saya kira majoriti ulama mengharuskan mengangkat tangan. Kerana dia, walaupun dia zikir, dia anggap sebagai doa. Nampak? Jadi boleh lah. Tidak ada masalah. Melainkan dua tempat je dia tak bagi angkat tangan. Pertama, ketika masuk tandas, walaupun lafaznya tu doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, wahai Tuhan, aku berlindung kepada syaitan jantan dan syaitan betina. Doa tu, tapi tak boleh angkat tangan. Ulama larang. Satu lagi ialah ketika berjima, juga tidak boleh angkat tangan. Dipanggil kerana li'adamin munasabah, kerana tak sesuai. Nak suruh tanda tak angkat tangan pun. Adapun doa-doa zikir yang lain, angkat tangan boleh, tak angkat tangan boleh. Haruslah. Tapi tidaklah satu sunnah, kerana tidak ada
diriwayatkan sedemikian. Tapi bolehlah. Pasal dia hanya mukaddimah kepada sesuatu perbuatan. Kita nak masuk masjid, bukan kita nak doa. Kita nak masuk masjid, doa itu mukaddimah saja. Dan Allah Ta'ala memulakan amalan-amalan seumpama ini supaya kita menyebut namanya. That's it. Betul tak? Kita nak makan umpamanya. Tangan-tangan, tak apa. Bismillah. Allahumma barik li fihi wa ta'imni khairan minhu. Pasal kita bukan nak doa. Kita nak makan. Begitu je waktu-waktu yang lain. Tapi kalau angkat tanganmu tidak salah. Apa? Nak doa angkat tangan. Bismillah. Allahumma barik li fihi wa ta'imni khairan minhu. Dia termasuk dalam konteks yang ketiga itu. Kan? Begitulah doa-doa yang lain yang bersifat zikir dan ibadah. Boleh angkat tangan, boleh tak angkat. Jadi ada tiga kategori lah. Ada yang disuruh angkat tangan. Pasal ada riwayat Nabi angkat tangan. Doa munajat memang digalakkan kita angkat tangan. Bila kita nak berdoa kepada Allah di atas hajat, permintaan yang khusus dan tertentu, maka digalakkan kita angkat tangan. Dalam sembahyang ketika kunut, juga digalakkan kita angkat tangan. Pasal itu ada riwayat Nabi angkat tangan. Tidak ada masalah langsung. Ketika perang Badar, Nabi bermunajat kepada Allah berdoa. Seumpama diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas, Nabi mengangkat tangan setinggi-tingginya kepada Allah sehingga jatuhkan air dah. Itu sebagai ulama kata angkat tangan tu sunnah lah, tapi kadar itu tidak ditentukan oleh syarak. Habis tu macam mana? Jika besar hajat kita kepada Allah, angkatlah setinggi-tinggi. Nampak? Jadi dalam konteks yang macam tu. Yang kedua dilarang kita angkat tangan, antaranya ialah doa dalam solat selain kunut. Dalam rokok kita baca doa. Atau mutamak mazhab Syafi'i, rokok adalah tempat yang disunahkan baca doa. Begitu juga dengan sujud. Sepakat para ulama memang digalakkan kita baca doa. Akrabu mayakunul abdu min rabbi wa wasajid faksiru du'a faqaminun ayustajabalakum. Dalam hadis Abi Hurairah dan Sahih Muslim, Nabi kata waktu kita dekat dengan Allah waktu sujud, maka perbanyakkanlah doa waktu itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima doa. Tapi masa kita semayang seorang ataupun ketika kita semayang berjemaah yang tidak membawa kita lewat mengikuti imam, yang kita doa imam dah naik lama dah, doa lagi sujud, tak boleh lah. Jangan salah faham pula di situ. Banyak makmum kita macam tu lah kan. Anak-anak sujud yang akhir sekali. Sujud akhir tu jadi lama. Ada setengah-setengah tempat jadi macam tu. Dan tak dinafikan sebagai imam juga, sujud akhir je dia jadi lama sikit. Sebenarnya tidak sesuai, tidak patut macam tu. Bila jadi seorang imam, dia kena belajar betul-betul fiqhus solat, fiqh sembahyang. Dan tidak boleh membeza-bezakan antara sujud secara rutin. Tak boleh sekali-sekala. Mungkin sujud pertama dia lebih lama kerana imam kukuk dia ada doa nak baca kot. Ataupun mungkin ada doa waktu sujud yang terakhir. Tapi dah jadi rutin. Asal sujud lama je, asal sujud akhir je lama sujud. Jadi seolah-olah macam sujud yang akhir tu mustajab. Kita akan jadi faham macam tu. Tidak sama sekali. Kerana sujud dalam semayang tidak ada beza. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga. Kalau kita semayang 4 rakaat ada 8 sujud, sama saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada beza sama sekali. Hatta Nabi SAW bila semayang, sujud dia tak pernah ada beza-beza. Hatta kata Abu Sa'id dan Sahih Bukhari, kana Nabi ruku'uhu wa sujuduhu qariban min sawa. Sujud dan rokok Nabi, kesemua solatnya adalah sama saja ketika berjemaah lah. Adapun kita semayang seorang, nak sujud berkejap-kejap, suka hati kita lah. Ketika semayang berjemaah. Jadi jangan kita bagi jemaah ni duk sangka sujud terakhir itu macam mustajab. Tak ada, tak ada. Sama saja. Tuan-tuan tengok-tengok saya bila saya jadi imam. Sama saja. Tak ada kata sujud akhir saya nak lama. Ini berlaku lah. Sebab itu penting. Sujud lah waktu yang mustajab. Jadi tak boleh lah. Waktu sujud kita angkat tangan, waktu rokok kita angkat tangan, tak boleh angkat. Lepas tu dia termasuk kategori yang kedua. Itulah dilarang kita mengangkat tangan. Kalau dalam semayang ketika kunut, selain daripada kunut, itulah ketika waktu rokok, ketika waktu sujud, dan sama juga ketika waktu tasyahud. Walaupun dia waktu digalakkan kita berdoa, terutama sebelum kita beri salam, tapi kita tidak boleh angkat tangan. Dilarang sama sekali. Kan? Ha?
Di luar solat yang dilarang angkat tangan, Allah Ta'ala alam, setahu saya hanya ketika khutbah Jumaat saja. Kerana ada hadis daripada Abdul Rahman bin Hussein. Kemudian yang ketiga itulah boleh pilih. Nak angkat tangan, tak nak angkat tangan. Itulah zikir-zikir doa yang saya sebut tadi. Ya. Jadi kita isi masa waktu pagi itu dengan berzikir dan berdoa kepada Allah dan baca Quran. Bila naik matahari, orang tanya pula, nak semayang apa ustaz? Apa-apa semayang? Esoknya kita semayang. Dua rakaat saja. Nampak? Cuma yang disarankan oleh para fuqaha, pertama kita semayang sunat syuruk. Walaupun tidak kesemuanya. Tidak kesemuanya. Hatta dalam buku-buku muktamad mazhab Syafi'i, tidak ada semayang sunat syuruk sebenarnya, melainkan sebahagian saja daripadanya menyatakan bahawa ada sunat syuruk. Dalam muktamad mazhab Syafi'i Az-Zuhaili umpamanya, syuruk tidak ada. Kerana di muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak ada sunat syuruk. Sunat syuruk ialah sunat duha di awal waktu. Tapi kita tidak nafilah, segelintir ulama Syafi'i juga berpandangan bahawa ada sunat syuruk. Ada sunat syuruk. Kata mereka syuruk lain, duha lain. Nampak? Tapi saya kira majoriti dan muktamadlah dalam mazhab Syafi'i, syuruk ialah duha di awal waktu. Jadi kita boleh semayang apa-apa saja. Nak semayang sunat syuruk pun boleh, semayang duha pun boleh. Ataupun waktu itu kita ada hajat kepada Allah, aku nak semayang sunat hajat lah, nak semayang. Dan sebenarnya kita semayang dua rakaat. Kan? Ataupun kita rasa, Allah malam tadi aku cakap ada menipu lah, aku nak semayang sunat taubat lah. Go for it. As long as kita semayang dua waktu. Tapi kalau kita tak ada apa-apa nak semayang, kita semayanglah sunat duha, insya-Allah taala sekurang-kurang dua rakaat. Tapi lebih tidak mengapa. Bukan kata bila naik matahari kita pun semayang dua rakaat saja. Kan? Sekurang-kurangnya. Tapi kalau kita boleh semayang lebih, itu lebih bagus. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia semayang duha, ada riwayat dia semayang 8, ada semayang di, ada riwayat di semayang 12. Yang muktamad di sisi majoriti hatta dalam mazhab Syafi'i ialah 8. Kerana hadisnya lebih sahih berbanding 12. Tapi tak dinafikan ada juga riwayat Nabi bila dia semayang pagi lebih banyak. Sebab itu segelintir para fuqaha kata semayang waktu pagi ni tak ada had. Bukan 8, bukan 12. Tapi tidak ada had. Kan ada juga riwayat antaranya dalam Sahih Muslim, Aisyah katakan Nabi yusalli duha arba'an wa yazidu masya-Allah. Kata Aisyah Nabi SAW pernah semayang duha 4 rakaat. Kemudian dia semayang lagi, semayang lagi, semayang lagi. Tidak terhitung banyak. Nampak? Jadi boleh kita semayang bila naik matahari. Dan kita ambil peluang itu, walaupun kita tak boleh buat setiap hari. Kita ada juga tanya, ustaz, kalau kita subuh-subuh ada kuliah subuh tu, termasuk dalam konteks zikir. Wallah ta'ala alam, jika kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW dan perbahasan para fuqaha, dia hanya mengkhususkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dan tidak sebut kuliah atau seumpamanya. Pasal zaman depo pun tak ada kuliah. Betul tak? Kalau ada kuliah mungkin dia sebut. Ataupun ada pengajian-pengajian ilmu, mungkin akan sebut pengajian ilmu. Tapi dia kerana zikir itu sendiri dia ada dua lah. Pertama konteks yang khusus, itulah bila sebut zikir itu ialah berzikir kepada Allah, membaca Quran. Yang kedua konteks umum, itulah zikir semua amal ibadah yang kita lakukan, termasuk juga belajar. Jadi kalau waktu itu ada kuliah subuh, kita duduk di kuliah subuh, mudah-mudahan dia termasuk dalam konteks yang sama. Mudah-mudahan lah. Jadi after zikir tu, sorry, after kuliah tu, kalau dah naik matahari, masuk waktu duha, masuk waktu syuruk tu, dah habis waktu-waktu yang tak boleh semayang, tuan-tuan semayang dua rakaat. Mudah-mudahan. Nak kata secara pasti, kuliah termasuk dalam konteks ini. Saya kata Allah Ta'ala alam. Tapi sebab bila sebut zikir dalam konteks am, dia merujuk semua amal ibadah. Umpama kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, al-amil lillah zakir lillah. Orang yang beramal kerana Allah, melakukan suatu kebaikan kerana Allah, dia sedang berzikir kepada Allah. Di atas prinsip. Sebab zikir ni pun ada dua. Satu zikir yang am, satu zikir yang khas. Zikir yang am ni semua benda baik yang kita buat. Kita semayang zikir, kita puasa zikir, kita tolong orang zikir, kita amal maruf naik muka, semua zikir tu.
Nampak? Satu lagi zikir yang khas, itulah bila sebut zikir, memuji Allah, mengagungkan Allah, membaca Quran, itu dia ada dua konteks di situ. Cuma dalam amalan zikir yang kita baca dan belajar selepas subuh tu, dia lebih merujuk pada zikir yang khas, memuji Allah, selawat Nabi, baca Quran. Tapi mudah-mudahan lah termasuk, sebab belajar ni pun salah satu zikir juga. Baik, cuma ada banyaklah benda yang kita boleh orang kata apa, bacalah ya. Kalau nak kira zikir tu banyak tuan-tuan. Cuma tuan-tuan baca baliklah apa yang, tapi itulah ya. Dan saya dah kongsi dengan tuan-tuan sebahagian zikir-zikir yang terafdal dalam syarak, yang sepatutnya lah kita mengamalkan setiap hari. Saya dah sebut dulu. Pertama, kita membaca Subhanallah 100 kali. Kerana dalam hadis Muslim daripada Sa'ad, hadis Bukhari daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW menyuruh sahabatnya membaca 100 kali. Dan siapa membaca Subhanallah 100 kali, Nabi kata kutibalahu al-fahasanah, ditulis baginya 1000 kebaikan. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 100 kali. Kalau baca macam tu tuan-tuan 2 minit lah, 2 minit. Kita juga digalakkan membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali, bersumberkan kepada hadis yang lain antara dalam Sahih Muslim daripada Abu Zar, di mana Nabi kata siapa yang merutinkan membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali satu hari, esok-esok pada hari kiamat, lam yaji ahadun afdal bi afdal mimma jaa bihi illa man amila mislahu aw zada alaihi. Esok-esok pada hari kiamat, tidak ada orang yang akan datang dengan pahala zikir sebesar pahala. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kalau kita baca hanya 3 minit saja. Tapi nak kena rutin lah. Hari ni 100, esok 100. Hak paling minimal lah. Nabi kata esok-esok tidak ada orang yang datang pahala zikir lebih banyak daripada pahala. Kalau kita baca Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Lebih panjang daripada itu, kita juga digalakkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu hayyu yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, sekurang-kurangnya sebaik-baiknya 100 kali. Di atas hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ataupun Muslim, daripada Abu Hurairah, di mana kelebihannya amat banyak. Antaranya sama macam hadis Abu Zah tadi, tidak ada orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala zikir sebesar pahalanya, melainkan jika orang itu membaca lebih banyak daripada apa yang dia baca. Dalam riwayat yang lain, dia terjaga daripada syaitan, dia tidak ditimpa musibah pada hari itu. Jadi banyak kelebihan. Sebab itu dia termasuk dalam zikir pagi dan petang. Subhanallah, Subhanallah bihamdi, baca la ilallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu hayyu yumiitu ala kulli syai'in qadir, tak lama tuan. Kalau kita baca 10 kali, saya kira hanya dalam 1 minit saja, tak hanya. Kalau kita baca 100 kali, kalau kita baca secara perlahan-lahan, mungkinlah dalam 15 hingga 20 minit. Sambil bawa kereta tuan. Kejap 1 kali. Tapi kalau tuan duduk nak kira satu-satu, lenguh, jadi penat. Jadi rasa macam banyak pula. Dan tidak semestinya kita nak zikir kepada Allah ni kita duduk baca satu-satu macam tu. Apa-apa sahaja yang kita buat, kita isi dengan membaca zikir. Sambil balik nak rumah je lagi, tuan-tuan baca la ilallah wa ta'ala syarika lah. Saya ingat rumah tuan-tuan sebelah tu boleh dapat 10-20 kali. Tengah malam sekarang pukul 10 nak pergi lepak dengan kawan-kawan kedai mamak, kat depan tu turun pula baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya ingat boleh lagi 10-20 kali. Lepas tu lepak sejam, kau main lama lepak. Saya tak lepak sejam ustaz, 2 jam. Tapi kalau kedai mamak kursi macam ni okey juga kan, saya boleh duduk lama. Kalau kursi plastik sakit punggung. Baliklah lepas lepak. Lepak ni penting tuan, bersosial. Tak ada masalah. Balik baca lagi, dapat 10-20 kali lagi. Takat 100 kali, ya Allah, senang saja. Yang jadi susahnya bila kita duduk tu. Zikir yang susah. Jadi berat sikit. Dekat konteks zikir ni, dia tidak semestinya kita duduk. Sedemikian. Melainkan pada waktu-waktu tertentu saja.
antaranya waktu subuh tu. Ha, kita baca macam tu. Ada pun waktu-waktu yang lain, kita isi masa yang kita ada dengan kehidupan kita ni dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Ha. Saya tuan-tuan, daripada pai jarak, mari ke surah tuan-tuan, saya baca surah Al-Baqarah dapat 50 ayat dah. Eh, macam mana ustaz baca sambil bawa kereta? Saya hafal lah. Takkan nak bawa kereta nak bawa bawa sahut. Sambil-sambil ya. Ha. Kalau nak harap kita duduk baca, tak jadi. Tapi bila kita baca sambil berjalan, sambil bawa kereta, sambil kita ke sana kemari, dia jadi sambil kita buat senaman. Pagi-pagi tuan-tuan suka buat senaman jogging satu kawasan. Kita suka jogging. Sambil-sambil jogging tu, sambil-sambil lah zikir kepada Allah. Ya tak? Saya kerja menari ustaz, boleh sambil menari saya zikir? Oh, janganlah. Kan, kerja-kerja yang tak sesuai tu, janganlah. Tapi sambil-sambil kita buat apa lagi? Sambil tengok TV ustaz senang zikir. Kalau yang kita tengok tu cerita yang bagus, okey, boleh. Tapi jangan pula tengok drama swasta, duduk tasbih subhanallah subhanallah. Sambil-sambil tengok perempuan tak tutup aurat, duduk tasbih, yang tak bagus lah. Tutuplah TV tu kalau nak zikir. Ya tak? Nah, jadi tak apalah, isilah. Dan kita tahu bahawa semakin banyak kita berzikir kepada Allah, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Kerana ada ayat Quran yang Allah Ta'ala menyebut sedemikian, antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 152, kata Allah, uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kamu berzikir kepada aku, aku berzikir kepada apa nak zikir? Zikir ni makna dalam bahasa Arab, bila sebut azikru, dia merujuk kepada dua. Pertama makna ingat, kedua makna sebut. Sebab orang Arab bila dia nak suruh ingat, dia akan kata uzkur. Bila dia nak suruh sebut pun, dia akan kata uzkur, sama saja. Sebab itu sebaik-baik zikir ialah kita menyebut dan kita ingat. Bukan ingat saja, dengan hati kita dia ingat. Kan? Ataupun bukan kita sebut saja tapi hati tak ingat. Tak boleh juga. Sebab itu sebaik-baik zikir ialah zikru bil qalbi wa zikru bil lisan. Kita gabung kedua-duanya. Sebut dengan mulut, ingat dengan hati, kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam mukadimah buku zikir.